Beberapa hari ini, hujan lebat mengguyur sejumlah kecamatan Kabupaten Poliwali Mandar, mengakibatkan peningkatan volume air sungai yang cukup besar dan cukup mengkhawatirkan. Seperti derasnya air sungai Dusun Banla, Desa Papandangan, yang selama ini jadi tempat wisata alami dengan pintu air dan gelombang air terjun miniknya yang unik. Kondisi seperti ini sudah sering terjadi saat hujan deras, sehingga dihimbau masyarakat untuk sementara tidak mendekat sebagai bentuk kewaspadaan terhindar dari terseretnya air atau longsor yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Beberapa hari ini, hujan lebat mengguyur sejumlah kecamatan Kabupaten Poliwali Mandar, mengakibatkan peningkatan volume air sungai yang cukup besar dan cukup mengkhawatirkan. Seperti derasnya air sungai Dusun Banla, Desa Papandangan, yang selama ini jadi tempat wisata alami dengan pintu air dan gelombang air terjun miniknya yang unik. Kondisi seperti ini sudah sering terjadi saat hujan deras, sehingga dihimbau masyarakat untuk sementara tidak mendekat sebagai bentuk kewaspadaan terhindar dari terseretnya air atau longsor yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi.